Disclaimer on video ini hanya untuk tujuan edukasi, ya. Bukan ajakan, anjuran, atau saran legal investasi atau trading. Kami tidak menyarankan trading dan investasi digital aset secara ceroboh. Semua trading harus dilakukan secara mandiri dan tanpa paksaan. Semua risiko harus diketahui dan diterima, dan semua risiko ditanggung oleh Anda sendiri. Anda untung, tidak ada untungnya buat kami. Anda rugi juga tidak ada ruginya untuk kami. Intinya, semua keputusan ada di tangan Anda. Titik sebesar telur itik. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Pasti dahsyat luar biasa. Masih dengan saya Josian dan kali ini saya review singkat aja ya teman-teman. Yaitu tentang potensi buff ada koin. Ya, ini udah pernah saya bahas juga kalian nanti boleh cek di video sebelumnya teman-teman. Jadi ini udah lama sebetulnya saya bahas ya. Dan kali ini saya mau kasih pembahasan sedikit lagi Ya, supaya kalian tahu potensi dari buff Dogecoin ini, bakar terus sampai jadi langka. Do your own research, teman-teman, dan saya pribadi ini masih hold tokennya, teman-teman. Mantap kali, kali-kali mantap. Oke, sebelum kita mulai, kalian boleh subscribe, like, dan komen, dan share video ini ke banyak orang, supaya semakin banyak orang mengerti tentang aset kripto, aset masa depan. Langsung aja nih, saya bukakan untuk websitenya, buff abovedogecoin.io ya ini teman-teman ya. Kalian boleh tonton nanti videonya saya letakin di atas juga. Itu udah pernah saya bahas sekitar bulan Jun, Juli ya, Juli kalau nggak salah. Juli atau Agustus awal itu. Nah, kalian ceklah di situ ya di channel saya ada. Nah, singkat aja nih yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Ini berpotensi naik tinggi, teman-teman. Kenapa? Beberapa poin pentingnya. Yang pertama adalah kalian cek di sini ini our to tokenomics. Jadi kalau kalian lihat tokenomicsnya itu nanti 10 nya itu yaitu 5% each transaction redistributed to holder. Jadi kalian cukup hold tokennya, kalian dapat 5%. Dah. Dan 5% lagi each transaction edit to liquidity. Jadi uh, dia punya uh, slippage itu sekitar 10%. 5 persennya masuk ke distribution to holder, 5 persennya ke liquidity. Jadi liquidity nya makanya dia cukup kuat teman-teman. Kalian bisa bisa lihat di sini. Nih, hampir 50 juta dolar Amerika, nih, teman-teman. Nah, kalian lihat di sini, teman-teman, liquidnya terus bertambah. Kenapa? Karena dari bagian 5% itu, itu yang pertama, ya, teman-teman, ya. Jadi, mantap, dia sistem pembagian tokenomicsnya nah, dia rewards and holding 5%, dan itu dia auto, ya, auto. Kemudian, dia manual burn, nah, jadi dia sistemnya ada dua burning, teman-teman. Nah, itu juga nger mantap kali, kali, kali mantap, ya. Apa itu? Manual burning dan auto burning. Nah, untuk yang ini teman-teman, dia manual burning. Jadi akan ada jadwalnya dari si buff Dogecoin ini. Yang dibakar secara berkala, dan itu dua kali lipat dari sebelumnya. Nah, banyak orang yang skeptis gitu ya, banyak orang yang berpandangan negatif. Ah, nggak mungkin lah begini, Ibu Kono. karena ini mereka melihat ini ya kan, satu coreldean, satu 2, 3, 4, 5. Satu coreldean, bakarnya cuman sekian-sekian. Bro, lihat ya, ini dua kali lipat pembakaran ke-11 aja nanti itu udah satu miliar token bayangkan berikutnya itu akan 2 miliar token berikutnya 8 miliar jadi itu akan cepat teman-teman nah banyak orang nggak ngerti hal ini makanya dianggap wah kan suplainya banyak nah, ini dua kali lipat ya setiap pembakaran dan dia pembakarannya ada dua ini yang manual yang terjadwal dan ada yang otomatis otomatis itu setiap terjadi transaksi itu will burn ya buff dogecoin will burn 100% of remaining supply jadi teman-teman ya perhatikan baik-baik ini yang membuat saya tetap hold token ini kenapa dia akan menjadi sangat-sangat langka teman-teman udah itu yang kedua yang ketiga ada charity walletnya khusus teman-teman jadi nggak dicampur-campur mantap kali 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 mantap. Nah dari sisi grafiknya kalian lihat kalau burning sama price nya kalian bisa lihat ini makin di burning suplainya makin sedikit harganya makin tinggi itu dia teman teman burning juga makin banyak burning makin naik harganya gampang banget perhitungannya dan kalian lihat memesnya sudah sangat sangat banyak teman teman kalian boleh cek di sini memesnya juga lucu lucu nah tuh ya <laughs> kalau saya sih nggak mau saya jual dulu ini ya teman-teman ya -teman. ini Diamond Hand teman-teman mantap kali 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 mantap, oke mantap kali 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 mantap. Nah dan berikutnya teman-teman kalian bisa download auditnya di sini dan download juga whitepapernya. Jadi kalau ditanya saya jual nggak enggak lah. Walaupun mungkin orang bilang ini kan mem gitu ya ini, ini ini no problem ya buat saya ini bisa jadi mungkin next Doge berikutnya. Jadi bahkan dia lebih protok. Kenapa? Karena ini udah ada projectnya, kalau Dogecoin kan belum. Kalau ini bob Doge udah nih, teman-teman. Mereka akan bikin apa? Ini teman-teman, kalian bisa lihat di sini. Nih, contohnya mana tadi, mana tadi, mana. Ah, ini teman-teman. Ya, charity, teman-teman. Some percent of developers profit will be donate to animal shelter and environment issue. Jadi, dia akan cariti kepada binatang-binatang dan environment lingkungan teman-teman. Jadi bisa sebenarnya kita sebut juga dia sebagai setengah lah ya, setengah eco living token teman-teman. Mantap kali, kali-kali mantap. Success is forest, forest, rest, re, 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 reconstruction teman-teman to prevent global warming. Jadi mereka juga punya konsentrasi di sini ya. Bagaimana bisa menghijaukan bumi kembali sehingga nanti ya. Uh, Atmosfer kita ini bisa lebih baik teman-teman. Itu ya teman-teman ya. Ada banyak lagi keunggulannya dan kalian kalau lihat di OpenSea itu sudah ada yang namanya NFT-nya teman-teman. Kalian boleh cek di sini teman-teman. Nah itu ya NFT-nya murah-murah saja 0,036 masih belum mahal teman-teman. Ya kalau kalian suka penggemar Baf Doge boleh beli uh, NFT-nya teman-teman. Lumayan lah 158 dolar ya. <laughs> mantap kali 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 mantap itu aja teman-teman ya menurut saya jadi dia keunggulannya itu adalah ya ini ya sistem burningnya itu yang keren dan kalau kalian lihat teman-teman di grupnya itu mereka sangat-sangat saya harus bilang sangat-sangat kompak teman-teman mantap kali 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 mantap ya itu aja yang mungkin bisa saya sampaikan saya hold hold supaya teman-teman juga kalian bisa kaya teman-teman ya mungkin tidak kaya lah tapi paling tidak kalian punya uang nanti ya. Itu dia. Untuk harganya sendiri kalian bisa lihat sudah 51 juta dolar. Keren kali kali-kali keren. Tadi aja di awal masih kurang dari 50. Sekarang udah 51 juta dolar mantap kali 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 mantap dan dia sudah masuk coin market cap ya teman-teman ya dan dia sebagai biggest gainer teman-teman kalian bisa cek di sini dia adalah salah satu biggest gainernya wait ini teman-teman ya buff doge coin mantap kali 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 mantap ya will be kill zero percaya sama saya lihat ya kalau ini kita lihat sekarang teman-teman berapa sih harganya nih 0, 0,007 Sebentar lagi kill 1 zero teman-teman. Berarti kau punya duit itu kali 10. Mantap kali 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 mantap. Udah deh gitu aja ya, pokoknya keren. Saya hold ini ya tokennya Diamond Hand. Kita sama-sama punya duit nanti. Oke. Okay? Itu aja dari saya. Sukses nanti kita semua. Tetap sabar karena sabar cuannya lebar. Tetap dior ya. Uang-uang kalian. Resiko juga ada di tangan kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you. Bye-bye.